Kerjaan aku ya, ini aku lurus aja wis. Kok angel ya, Din? Gampang aku ya. Kurang dikit lah. Bentar, coba lagi. Kurang lurus itu. Didim. Aku punya paket baru ya. Ih, apa itu? Lihat. Unboxing. Saya benar. Mana itu pisaunya? Lihat, Pak. Unboxing dulu. Mau beliin. Apa ini ya? Apa coba ya? Bisa ditebak enggak? Bisa nebak enggak kira-kira? Paket anu. Ini. Ayo apa? Apa ya? 200 gram. 2000 gram. Saya benar, aku tak nyariin itu tadi ke mana ya? Pisaunya mana? Enggak tahu. SKU. Masuk miniatur kan? Ini kecil aja sih. Gimana? Ini. Jangan dibanting. Oh, ini paket jangan dibanting. Daripada kamu penasaran. Iya. Sekarang kita unboxing dulu. Bentar, ini ngalangin pandangan. Iya, unboxing. Kotak ya? Kotak modul. Modul sebesar ini tuh, Kak. Oke, teman-teman, kita akan unboxing barang sekecil ini ya. Iya, ini apa ya? Ini. Apa isinya? Ya kan agak kecil ini, enggak tahu nih isinya apa. Makanya biar teman-teman ikut penasaran juga. Oke. Harus hati-hati nih. Sebentar. Bentar. Dari kota. Ayo beli gabus. Sebentar. Cek. Apa ini? Biar teman-teman penasaran. Kok kuning? Warnanya apa? Kuning. Kuning. Keluhnya warnanya kuning. Kuning. Warnanya kuning. Ada coraknya. Jangan. Ini adalah apa ya? Saya benar-benar kak. Copot ya. Apa itu? Seperti bantuan tim. Tarik ya. Saya nggak pas. Nggak pas sih. Ulang. Ini di sini loh. Apa ini? Kelihatan lu. Apa ini? Ini. Apa ini? Apa itu? Kok ada gambar B? Basuri. Basuri. Buka ya, teman-teman. Sabar. Ini lo, buka ya. Ini kita beli basuri 3 corong ya. Wih, corong 3 apa ya? Tapi enggak 3 corong ini, Kak, sebenarnya isinya. Apa? 9. Ya kok? Ini dihitung. 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 corong tapi mini. Ya. Oh, ini 3 gitu kok. Corong. 6 corong. 3 corong dong. Oh iya, mana pakai? Coba lihat. Wis. Perbandingannya beda jauh ya. Iya. Kalau 3 ini benar-benar kecil imut gitu loh. Iya, taruh trukku bagus ya. Taruh truk bisa, taruh sepedamu juga bisa. Ya udah nanti dulu, bukan itu konsepnya. Jadi ini teman-teman pasti pada penasaran gimana sih suara basuri 3 corong. Iya, kayak apa ya? 6 corong kan itu lengkap ya kan. Ya kalau 6 corong teman-teman udah tahu semua. Maksudnya ya kan ini. Ini juga plus modulnya, teman-teman. Nah, yaudah, daripada kalian penasaran, mari biar mengobati rasa penasaran kalian juga, kita coba ya. Ayo, langsung. Di mobil stiker aja, Kak. Di mobil stiker. Langsung. Ayo. Ayo, teman-teman, kita coba. Sana. Ayo, cepet ya. Aku penasaran banget sama ini, ya. Iya. Teman-teman penasaran nggak? Aku juga penasaran. Suaranya gimana? Kita penasaran banget ya. Berarti nanti ini nggak bisa yang tet. Terus nanti kok gimana? Tet. Kan cuma gitu, kan cuma dua tiga. Tet. Kalau misalnya yang itu, tet. Itu cuma itu bisa. Oh iya. Jadi kita pasang dulu teman-teman. Nanti untuk suaranya pasti kita sepil. Oke. Sini kak, corong tiganya, corong atas ya. Enggak, nanti pokoknya gampang ini kan. Yang penting kita review suaranya dulu. Iya. Iya kan, suaranya dulu. Corong dalam. Suaranya kayak apa? Kalau untuk penempatan ayah belum tahu nanti tempatkan di mana, tapi yang jelas ini mau ayah jujur penasaran dengan suaranya. Oke. Sama dong berarti ya. Iya, aku juga penasaran ya. Iya, udah berarti ini penting bisa bunyi dulu gitu ya. Oke. Iya, siap. Ya udah teman-teman, aku mau masang dulu ya ini ya. Oke. Kita pasang 3 corongnya. Oke, terus. Taruh sini keren, Kak. Taruh atas bagus ya. Kayak bis jadinya. Kayak bis ya. Iya. Coba Kak. Bentar. Coba Kak. Gini. Gak bisa lah ya. Kurang anginnya ya. Gak bisa. Bentar, ambilin tang sama obeng ya. Oke. Ayo dimana, Din? Ya.
A few moments later. Ya udah jadi ya. Udah itu. Udah semua ini kabel udah tertata rapi. Tinggal ini nanti pasangnya di mana ya? Terus gimana masangnya? Pasang gimana? Tolong ambilin itu solasi bolak-balik. Cepat. Pakai itu. Pakai itu sementara pakai itu dulu. Oke. Jadi nanti kita taruh di juga sih suaranya. Nanti aja di sana, Kak. Soalnya ini di sini ini enggak kita setel kan. Makanya ini kita nyobanya langsung di area sana aja, teman-teman. Jadi biar lost nanti. Oh iya. Oke, deh. Siap, siap. Nia. Mana? Sini. Nih. Masa kamu enggak sabar diem? Kalau dengerin ini. Lah iya toh, Kak. Ah iya. Bentar toh, sabar. Ini biar enggak. Jadi mana ya? Eh, teman-teman, ya, aku udah nggak sabar banget soalnya tiga corong, jadi bunyinya kayak apa ya, apa? Cuman gitu ya? Apakah kayak gini lah, kalau gini kan? Ya, nanti kan bisa di klaim di sini, oke? Okay? Ya. Oh, untuk sementara okay. Ya. Yaudah, yuk langsung kita gas. Yuk. Kasih 6 dulu. Oh iya. Nyobanya di sebelah sana aja ya. Oke, siap. Oke. Okay. Nah, oke, ini sekarang kita coba nomor 1 ya. Oke, 1 2 3. Jangan di situ. Kenapa? Ini pas. Ya, kamu di pinggir berarti agak sini aja. Oke. Okay. Teman-teman jadi seperti apa nanti ini suaranya dari tiga corong? Teman-teman penasaran kan? Sama. Aku juga penasaran. Sama kita. Nah, kamu agak ke sini enggak? Oke. Okay. Kita review ke nomor 1 dulu ya. Nomor 1 teman-teman, 1 2 3. Jadi hanya kok kerasnya kayak 6 ya? Jadi itu hanya cuma bad, gitu. Ini cuma cat berarti yang biasa. Oh iya ya. Sekarang kita coba nomor 2. Wah, tapi keras banget ya. Iya ya. Di telinga. Walaupun 3 tapi kayak 6. Anu, Jim. 3 tapi ora sepele. Oh iya. Sepele ora sepele toh ya. 1 2 3. Oh, sama. Oh, berarti gini, yang nomor 1 tadi, ini tuh 3 di kayak bunyi semua. Duh, terus yang kedua ini cuma ada satu nada yang bunyi. Yang paling cuma satu kayaknya yang ini kayaknya. Ada paling tinggi. Terus kalau 3 nadanya udah mulai ini. Iya. Ayo ini dia loh. Sekarang nomor 4. Nomor 4. Ini kayak yang tet. Ya. Itu ada. Yuk. Mantap ya. Nah, 3 itu kan bolak-balik terus kita ya. Ntar ini yang 6. Yuk. Nomor 6 ya, teman-teman ya. Oke, nomor 6. Nomor 7. Ya baru semua. Oh, iya. Masih baru kita. Semua. Nah, nomor 9 kan ada. Okay. Nomor 9. Iya. Kayak gitu. Cepet gitu. Iya. Loh, tadi apa ya? 0. Oh, ada 0. Oh, 0. Tadi nomor 9 ya? Iya. Sekarang nomor 0. 0. Ya, simpel ya. Habis itu kita ke A. Ya. A.
Apa ya? Sekarang yang B. Oh, sekarang yang C. C. C seperti itu. Sekarang yang D. D. Yang D. Mirip-mirip mengular. Mengular ya? Oh, iya. Mengular versi tiga corong. Okay. Mengular versi tiga corong ya, seperti ini. Ya, kalau ular yang enam corong kan ular panjang. Kalau ini iya. Anak E. Anaknya E. Sekarang nomor E. E, E. Ini juga mengular. Iya, mengular sih. Mengular semua. Terus, selesai. I. 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 Itu satu ya. Oh, satu ya? Oh, jadi cuma segitu teman-teman. Karena ini 16 tun. Jadi nadanya memang asing semua. Iya, ya. Asing semua dan kurang. Karena kita kan seringnya kan sekarang udah biasa dengerin yang ini toh, Dim. 6 corong. Yang 6 corong ya. Coba, biasanya kan kita dengerin yang ini. Tadi kalau digabungin jadi 9 corong. 9 corong. Yang 3 itu 6, tapi untuk nadanya sih bagus itu, tapi ini kita tanya dulu ke teman-teman. Enaknya kita pasang di mana ini? Oi, pada truku. Bisa itu ya. Tapi truknya bukannya udah enak yang keong, Jim? Oh iya, udah enak yang keong. Keong kan bisa al nada ya. Oh iya, udah keong itu udah pas. Tapi keras yang ini. Enggak, misalkan ini ditaruh di mobil, aku minta teman saran ke teman-teman. Jadi ini taruhnya di mana? Ini biar enggak di sini, ini kan cuma sementara kan. Ya, apalagi cuma pakai double tip. Di sini. Oh, iya, ini kan cuma pakai double tip, ini sementara dan kayaknya misalkan nih, misalkan teman-teman ya. Nada ini aku jammer ke itu, pada setuju enggak kira-kira? Jadi 9 gitu ya? Tapi kayak apa ya? Ya juga. Jadi seperti apa ya? Digabungin 6 corong sama 3. Ya, nanti kita jammerin gitu. Penasaran nggak kalian teman-teman? Kalau penasaran, aku coba penasaran, ya? Komen di bawah. Kalau iya, besok kita buatin biar nadanya ini nanti bisa ikut modul yang itu. Iya, oke ya. Masuk itu ya. Cocok pol itu ya. Bentar aku kasih lagu dulu ya. Kasih lagu apa ya? Kak Dit, apa ya? Manualan sama Ayah Asya yuk. Oh, ya. Manualan. Ya. Manual apa ya? Sini. Manual bagus dong. Oke. Okay. Bagus dong. Oke, siap. Apa ini ya? Ya, aku yang joget ya. Bentar, aku tes dulu ya. Oke, yuk. Oke. Yuk. Udah ya. Oke, okay, okay. Yuk. Manualan ya. Kita nanti ditebak di menilah. Oke. Okay. Yuk. Kita kasih lagu sahur, Jim. Oke. Okay. Yang paling, sekarang yang viral kan sahur. Yeah. Sahur. Kita kasih lagu sahur. Nanti ritmenya gini aja, Kak. Gitu. Oke, siap. Oke, okay, ya. Yuk. Lagunya itu teman-teman sahur. Besok kita kolaborasikan bareng Kentongan. Iya. Kemarin itu ya. Tong tak tok tok tak. Ini kita style mode mendem. Kan keren. Parah itu. Bisa. Ya udah teman-teman, pokoknya ini ya reviewnya tiga corongnya seperti ini. Dan kira-kira besok kita mau pasang di mana dan enaknya di jammer apa enggak ya? Di jammer atau enggak, pokoknya silakan komen di bawah. Menurut aku sih kayaknya enak di jammer dia. Iya, enak di jammer. Jadi nadanya nanti kan nadanya nada yang kita kenal. Lebih bervariasi juga. Kalau ini kan nadanya kita enggak kenal. Iya, kayak agak gimana gitu ya? Seperti itu. Ya udah teman-teman, terima kasih semuanya. Dadah. Goodbye.